Pada video ini, kami akan memberikan tutorial berkaraoke menggunakan player karaoke Nakamichi NKX45, amplifier Audio Bank Prime X, dan speaker JBL Passion 6. Bagi kalian yang belum menonton review player karaoke-nya, videonya ada di atas ya. Untuk review amplifier Audio Bank Prime X, videonya ada di atas ini. Dan buat kalian yang ingin melihat review speaker karaoke JBL Passion 6-nya, videonya ada di atas juga ya. Pertama-tama, siapkan player karaoke Nakamichi NKX45. Lalu, sambungkan kabel HDMI-nya dari NKX45 ke TV kalian. Jika sudah, colokkan kabel RCA berwarna putih dan merah ke port L dan R pada NKX45 seperti ini. Apabila sudah, sambungkan kabel RCA yang satunya ke amplifier Audio Bank Prime X pada port input AUX. Jika sudah tersambung, kalian perlu menyambungkan speakernya ke amplifier memakai kabel speaker. Caranya, pasangkan kabel speakernya ke JBL Passion 6 seperti ini, dan pastikan kabel yang dipasangkan sesuai dengan warna portnya. Jika sudah, sambungkan kabelnya ke amplifier Prime X pada bagian R untuk speaker kanan dan L untuk speaker kiri. Pastikan juga warna kabel yang tersambung sesuai dengan warna portnya. Jika sudah selesai, sambungkan Prime X dan NKX45 ke listrik, lalu nyalakan keduanya. Jika sudah menyala, pindahkan input pada amplifier ke AUX melalui knob pada amplifiernya atau pada remote. Maka, kalian sudah dapat berkaraoke menggunakan amplifier Prime X dan JBL Passion 6. Untuk memilih lagu, kalian dapat menggunakan remote NKX45 yang diberikan untuk mengoperasikannya. Tekan menu artis apabila kalian ingin mencari lagu berdasarkan nama artis, dan tekan menu lagu apabila kalian ingin mencari lagu berdasarkan judul lagu. Terdapat menu bahasa yang apabila kalian klik, kalian dapat mencari lagu berdasarkan bahasanya seperti Indonesia, Inggris, China, Korea, Jepang, Hong Kong, dan Kanton. Terdapat juga menu genre untuk memfilter list lagu berdasarkan kategori pop, dansa, disco, dangdut, duet, dan lain-lain. Untuk memilih lagunya, kalian cukup menekan lagu yang ingin dinyanyikan, maka lagu akan terputar. Untuk masuk ke mode full screen saat berkaraoke, tekan tombol back pada remote-nya. Apabila ingin menaik turunkan nada lagunya, kalian dapat gunakan key tunes-nya seperti ini. Jika suara yang dihasilkan dari amplifiernya kurang kencang, kalian dapat menaikkan volumenya dari amplifier melalui tombol pada amplinya atau melalui remote. Mudah kan caranya? Itu saja sedikit tutorial mengenai cara berkaraoke menggunakan player karaoke Nakamichi NKX45, amplifier Audio Bank Prime X, dan speaker JBL Passion 6. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen pada channel kami, serta tekan tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal video-video lainnya. Jangan lupa main-main ke sosial media kami, follow Instagram dan Facebook kami, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai video selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya, hanya di Cek Produk ID.